kan kita maklum bahawasanya Nabi kata, nah, ittabi'u mayyita salasah. Turuk mayat di kubur ni tiga perkara. Ah, Nabi kata turuk mayat bila seorang mati, turuk mayat di kubur tu tiga perkara, ya tamonyo wa ahluhu waris warah. Nah, kalau wasa anak mati gak pak, kalau pak mati anak, anak saudara gitu mulah, kalau bini mati gak tu laki turuk gi. Waris warah ya turuk gi. Nah, lagi pulanya wa maluhu dan harta. Ah, dah harta turuk gi kepada mayat kubur. Pasal lagi wa amaluhu amalle. Amalle pun turuk gi ya. Tiga ni. Bila tiga ni turuk gi kubur tu, farji isnani klik dua perkara. Hak mana kita klik tu? Wa ahluhu waris warah. Tak ada seorang habuk tanah kali dengan mayat. Walaupun bini kasih dengan tok laki saudara mana pun, yang memang muda dua ni menikah, yang memang hancur main tu lah, wan tirak dengan tirak pun soal kita, yang memang tunggu lagi dah. Lalu ni tak ada poyo lain lah kau dah. Peruh peruh tidak tain-tain lah ni. Dulu nak boleh sore-sore kena hantar perasan ni, patulis di atas kepala dia tu kau, ngak wan tirak dengan tirak pun soal kita. Konti pun celah mungkin untuk main gelap kemadaan ni pun patut siapa. Aduh, yang memang hegewe dek. Pada yang kata orang duk goyak besok-besok tu. Nah, tidak nak goyak lalai. Nah, tiba-tiba mahal berapa 200 kali pun tapi mati. Tak ada tanis sekali. Kena kelai. Walau pak nak anak pun kita tahu pak mati, pak tak ada dah untuk jaga anak pula anak. Tapi dah tanis orang kelai. Wa maluhu harta pun kelai juga. Klik kalau pinggir telekin dekoh demo, kalau kereta kau buat klik rumah. Tak ada kita tanya sekali dengan mayat. Malaikat orang Cina. Cina kita ada duit. Nah, kita ada berdiri pisah. Walau nak gomongkan akhir tak tahulah. Dah kan? Haa, kita ada belakang. Nak beli dia ni. Tu orang sesak. Sehoyak dia yang tak nampak. Dah yang kata orang hati. Kita orang nak cedera dia ni apa? Al-Quran. Dah kan? Al-Quran jangan tinggal. Sahabat Nabi kata, Iqra'ul Qur'an. Bacalah kamu akan Qur'an. Fa innahu sungguhnya Qur'an ni, yati yaumal kiamah, datang hari kiamat. Nah, datang hari kiamat, masuk kubur tu kiamat. Dah lah, orang pergi kiamat suruh. Kiamat kubra, duduk di padang masa. Ni kiamat suruh ni. Nyawa tu baik di badai pak, nama kiamat suruh. Nah, habila masuk dalam kiamat surah tu lah kubur, hak nak boleh tupai. Nabi kata, Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu akan Qur'an. Fa innahu sesungguhnya Qur'an ni, yati yaumal kiamah, datang di dalam kubur dan di padang mahsyar, syafi'an li ashabi, jadi sai tememung di dalam kubur. Ni sahih sungguh dah ni. Hadis ni hadis sahih kerana riwayat oleh Muslim. Kalau kita tak bekal lagi ngayak Quran, tak ada sahih kita nak jadi dalam kubur. Ini ibu bapa yang dikasihi termasuk ambo sendirilah, kalau kita tak jadi, kita rugi yang paling besar. Sahih kita duduk sini. Di Quran tu Nabi wayak. Dah Nabi wayak. Sampai tu habis-habis kita malah. Ngak Quran ni tak ada-ada Nabi kata membacalah boleh wala sahih. 50 ayat. Nah, ingat molek. Siapa dia tak ada baca lagi 12 hari, ni kita hijrah barulah. Tinggal dah 1442 yang kita sambung 1440, 1441 tinggal dah yang kita sambung 1442. Hak tak ke Quran, kita mari kepada baca Quran. Ni hijrah yang paling molek. Hijrah yang paling comel. Nah, lepas tu sekurai-kurai Nabi kata dah mung baca Quran, hak sejuh dua juh tak kena kecek lah. We boleh 12 hari. Eh, tak ada 12 pun sibuk. Tak kotik weh. Sibuk dengan motong lah, sibuk dengan nane lah, sibuk dengan nak kecek lah. Tak ada, dia tak ambil masa. Belah Nabi kata dah tak ada juga tak apalah. Nabi we apai kita lagi. Mung baca lah ku Allah boleh 3 kali sehari. Nah, 3 kali sehari ingatlah buat dalam buk tik, buat wing tik.
Tiga kali sehari ya kalau mu tak ada ruwalah. Eh tak ada juga ku Allah misalnya sibuk lagi. Nah, Nabi kata tak apalah mu baca bismillah boleh 10 kali. Ah 10 kali bismillah turun tangga-tangga tu. Ah tiba-tiba kitanya jawab tak ada lagi 10 kali. Eh, hatu Nabi wadus katulah kita nak tambah. Gali lubang lah sini. Gali lubang lah sini lah. Baik mati dalam pada hidup. Okey, ha tu nampak tu dah duk hidup lagi pun nampak kata tak jadi kebajikan dah. Nah, tengok Bukhari. Antara kita dikenali Bukhari seorang, nah, dia duduk dia pada negeri Cina. Nah, dia nama yang lain tapi digelar Bukhari. Tapi tetap kala tuduh di kafe. Suh Bukhari tu kata Quran tu adalah makhluk. Quran yang kita duk baca ni lah. Wal ha Quran ni 28 lagi. Quran yang 8 mari pada langit Kitabus Samawiyah. Dan Quran ni yang basa turun di langit. Taurat, Injil, Zabur, lagi pulaknya Al-Quran. Pak buah ni yang mari pada langit. Sebab digelar kata Kitabus Samawiyah. Kitab yang basa turun langit. Nah, yang unai ratamanun kita agama Allah Taala ni yang mari langit. Ratamanun agama lain fikir pala otak demo ya. Nah, okay. Sabit itulah apa saja yang berita tu baik dalam Quran. Kalau kiranya benda semua sutet dunia ni kata tak molek, tapi tak leh gi kita kena kata molek sebab Quran kerak sing siap dah. Yasin wal Quranil Hakim. Quran ni jadi tu hakim. Tepat kerak sing. Kalau orang sutet dunia ni kata tak molek, kalau Quran kata molek, kena turut Quran sebab tu hakim. Dan orang sutet dunia ni kata molek, tapi kalau Quran kata tak molek, hak ni orang panggil kita kena turut Quran sebab Quran kata tak molek. Supaya kita misal ni. Di antara ni kita kena mengaku dah ni. Dah kan sepotong-potong dia mengaku tak ada arah dah. Kita buat dia jadi lagu ni ni, tak ada tabir. Tapi walau bagaimana dalam perut kita senantiasa ingat kata berdosa kita duduk lagu ni tu. Tak ada apa nak buat mana, jangan dah halal. Jangan ni ada halal sebab Quran royak dah. Dah kan? Walau sutet dunia ni kata benda ni molek sekalipun dia Quran royak tak molek. Kita kena turut Quran. Quran ni orang panggil nah, wal Quranil Hakim, Quran yang amat bijak. Quran jadi tu hakim tepat nak kerasing. Sebab undai-undai mari di atas lambaga di langit hatta kepada Jibril sapa kepada Nabi Muhammad tu ugamu dalam masa 23 tahun. Nah, dalam masa 23 tahun. Ha baik kita hundur kok sat ni sikit pula. Nah, mana? Ha nak royak kata Quran sat ni adalah sains temen kita. Kalau kita tak pergi baca sapa 10 kali bismillah teruk benarlah. Perkata sat ni lah gali lubang kuburlah sini. Nah, baik mati selalu dah. Anak yang terteruk benar berafkah. Padahal Quran ni adalah boleh temui kita dalam kubur dan di padang mahsyar. Dan dengan Quran juga sebagai jadi piasa akhirat.